Assalamualaikum. Jurulatih Perak Lim Tiong Kee menyatakan keinginannya untuk membawa Syafiq Ahmad sebagai salah seorang pemain tempatan yang terbaik ke dalam skuad Perak. Namun beliau akui untuk membawa masuk pemain tempatan yang terbaik mempunyai banyak halangan dan ianya satu perkara yang sukar. Kalau kamu boleh bawa semua pemain tempatan, saya akan ambil semua. Tetapi bukan senang nak ambil pemain tempatan yang baik kerana banyak kekangan yang kita lalui. Tetapi dari sekarang saya nak Syafiq Ahmad, kata Lim Tiong Kee. Lim Tiong Kee dalam pada itu gembira dengan prestasi yang ditampilkan barisan pemain muda Perak yang menunjukkan disiplin tinggi ketika berlatih. Saya boleh lihat ramai pemain muda mempunyai sikap yang baik. Tak ada masalah dengan bola sepak kerana saya boleh mengajar mereka. Itu adalah tugas saya untuk mengajar mereka bermain bola sepak. Tambahnya, beliau kini tidak berdepan masalah untuk menerapkan falsafahnya ke dalam pasukan kerana mentaliti luar biasa yang ada pada pemain Perak. Tidak ada masalah kerana mereka mempunyai mentaliti yang positif, katanya.